rekening dan seterusnya, bisa membayar kami sudah bisa menerima pembayaran dari kantor pos. Jadi perlu saya sampaikan juga kepada masyarakat umum bahwa selain nanti pembayaran sudah melalui kantor pos, juga bisa kita mengikuti sambutan kita pada pagi hari ini untuk acara selanjutnya, yaitu Talkshow Etilang Kajari dengan pos yang akan dipimpin langsung dari Klasi FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klasi Bupol, senang sekali saya Hadi Pranata bisa menemani Anda pagi hari ini. Nah, kali ini saya tim Tekoto Broadcast Radio Klasi bersama dengan tim lainnya sedang berada di kantor pos Padang, di mana hari ini, tepatnya di tanggal 19 November, dan kemudian di sekolah Pasar Tono ada Kepala Kejaksaan Negeri Padang, ada Bapak Rani Subratono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam. Salam sehat selalu, Pak. Meskipun di tengah pandemi gitu ya, Pak ya. Tetap menjaga perbicaraan diri kita sekarang. Dan terakhir, kelas ibu, ada... Pada waktu kita nasibnya tidak baik, ada operasi, nalar juga. Dulu saya pun juga pernah tinggal, apalagi mantan saya. Yang namanya orang lupa ini kan kembangan manusia. Kan? Jadi jangan takut mereka-mereka yang kena tilang tersebut ternyata untuk mengambil bibir sepeda motor, mobil bisa langsung ke lantas, langsung bisa bawa pulang. Kalau mungkin mau jalur sendiri, tapi kalau istilahnya nanti jalur kantor pos sama juga, bisa nanti pengantar untuk mengambil barang bukti yang ada diberikan di polsek maupun di pemerintah. Kita ingin menggunakan masyarakat untuk akses pembayaran. Jadi saat ini memang kami mencoba selatinan ini yang ada di Jogjakarta ini dalam sistem pembayaran. Jadi akan muncul nama itu kemudian besaran yang harus telepon besar Rp5.000 untuk biaya administrasi pembayaran. Nah, saya melakukan dan dia harus membayar tambahan biaya akar sebesar Rp15.000 untuk apabila si penerima itu peduli.